Bolehkah kita kahwin dengan kembar siang yang belum dipisahkan? Bukankah kita tidak boleh berkahwin dengan kakak dan adik serentak? Ha. Boleh tahan orang Ipoh ni. Metang-metang boleh tanya kau. Aduh. Ikut si mu nak tanya. Kalau tukang jawab teruk ni. Nampak? Ha. Minum air. Tawa pula air. Kalau air sirap boleh tahan dah soalan payah-payah gini. Jadi kembar siang. Apa dia panggil kembar siang? Kita cerita dulu. Pasal dalam sejarah moden, dia dulu mungkin ada zaman klasik dulu. Tapi sejarah kehidupan manusia moden, nah, yang berlaku ni dicatatkan di dalam pendaftaran kelahiran. Nah, yang masa itu pendaftaran kelahiran mesti disilkan di London, berlaku di negeri Siam. Alah, abad ke-19 Hijrah, 18 lebih. Nampak? Kembar siang pertama dalam zaman moden. Siapa lainnya panggil kembar siang? Maka dia siapa ke mati, dia besar siapa ketua duduk lekat pinggang dada dia dengan bahu dia, dua orang. Nah, jadi kita kahwin boleh tak salah seorang daripada, katakan kembar siang tu perempuan. Soalan pertama kita, boleh tak dia, adakah dia itu dua akar ataupun satu akar? Kalau satu akar saja tak boleh kahwin. Satu akar saja boleh kahwin. Pasal dia orang yang sama. Faham? Satu otak, satu hati. Tapi kalau dia dua hati, dua orang yang berlainan tapi melekat, maka ulama fiqh kata ada dua kau. Kau yang pertama mengatakan tidak boleh. Kau yang kedua mengatakan boleh, darurah pada hukum syarak. Kenapa kau pertama dia kata tak boleh? Kerana nak jimak. Bila nak jimak seorang, hak ni dah nikah lagi, bawa attack masuklah bilik. Faham tak? Ni jadi mas'alatun, persoalan. Ha. Soalan ni ulama yang mengatakan mengharuskannya kerana ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah membenarkan yang dilarang. Faham? Kerana siang dia kalau tak boleh nikah. Kalau kita kerak jadi mati haram. Nampak? Jadi hak mana-mana munak taklid, ikut silah boleh berlaku. Ni pandangan ulama. Bila berlaku khilaf jadi rahmat bagi kita. Soalan yang kedua, sungguh ke munak nikah dengan kembar siang? Haa.